Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Cahaya Motor Tegal bersama saya Mas Bosari. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang minggu ini, minggu yang cerah, kita bisa bertemu kembali ya di channel YouTube Cahaya Motor. Cahaya Motor menyajikan berbagai macam merek mobil, berbagai macam merek unit ya. Dari Eropa, Amerika, terus apa lagi ya? Cina, ya kan? Korea, Jepang. Semuanya ada, Mas Bos. Oke, Mas Bos. Kali ini saya akan mereview dua mobil hitam, Mas Bos. Black semua nih. Kemarin Black Panther ya. Black Panther alhamdulillah. Black Panther-nya kemarin udah laku, Mas Bos. Udah di DP sama orang ini ya, sama orang, aduh, kok saya lupa orang mana itu. Di daerah sana timur, Mas Bos, di daerah timur. Udah lupa. Nah, ini saya ada dua unit mobil sedan, mobil mewah yang pada zamannya itu benar-benar mewah ya. Mazda 626, Mazda Capella ya. 626 sama satu unit Honda Jazz SDSI, kok SDSI? Itzy, Mas Bos. Bahasanya itu SD Impress ITSI, IDSI ya. Tahun 2007 Matic, Mas Bos. Oke, nanti kita bareng-bareng mereview mobilnya seperti apa sih. Ini yang kemarin Mazdanya sebenarnya udah laku ya, sama kakek dari Majalengka. Nah, kemarin katanya, kata kakek pengen yang buat keluarga. Kemarin akhirnya tuker sama Suzuki Carry, Mas Bos. Carry yang 90, nah tuker ini. Tapi ini pajaknya udah hidup, Mas Bos, Mazdanya. Pajaknya bulan 8 sampai 2023, mantap. Nah, kalau yang ini Jazz 2007 kemarin juga udah laku. Balik lagi, ini kemarin orangnya minta diganti Swift, Mas Bos. Swift tahun 2008 yang warna hitam ya, Mar? Hitam. Kemarin tukar tambah lagi, alhamdulillah ini Jazznya masuk lagi. Gak apa-apa, kita jual lagi, pajaknya masih hidup, Mas Bos, bulan 10. Oke, kita ikuti reviewnya, Mas Bos. Oke, Mas Bos, kita mau yang mana dulu nih? Yang old atau yang agak new? Nah, agak new, agak muda, Mas Bos, agak baru. Yaudah, ini Jazz dulu, Mas Bos. Ini ada satu unit Jazz tahun 2007 SDSI HC ya, IDSI 2007 Matic, Mas Bos. Ini platnya B, genap. Pajaknya masih hidup ya, bulan 10. Warnanya hitam black. Mobilnya glowing marowing, Mas Bos. Ini Matic ya, cek bulan 10. Moga, Mas Bos, harganya murah nih. Harganya murah, murah meriah, murah meriah. Nah, ini Mas Bos, STSI nih. Tuh, STSI, Mas Bos. Moga, Pak. Nah, Mas Bos, ini lihat bodinya ya. Bodinya glowing, Mas Bos, glowing. Nah, ini ada belaret pemakaian sedikit nih. Tapi nanti coba tak ini, tak amplas, tak gosok, barangkali bisa hilang dong. Glowing, Mas Bos. Glowing, atasnya juga glowing. Atasnya glowing. Banyak kita lihat. Wow, banyak tebel, Mas Bos. Tebel banget nih, banyak ya. Banyak tebel, pajaknya masih hidup, ya kan? Tuh, Mas Bos, banyak tebel-tebel ya. Banyak tebal-tebal. Masih layak pakai lah ya. Kita lihat tampak dari belakang, Mas Bos. Tuh. Jadi kalau Jazz old itu ya, kalau yang udah 2007 itu ininya seperti itu, Mas Bos. Lampunya beda sama yang 2004, 56 ya, beda ya. Beda. Bahasanya itu udah sarang tawon, Mas Bos. Sarang tawon itu udah ada ininya. Tuh. Ada kayak sarang tawonnya gitu loh bahasanya ya. Terus atasnya putih, tengahnya merah. Udah kayak ada LED-nya, Mas Bos, ya kan? Tampak dari samping juga masih mewah ya. Masih pantas, Mas Bos. Ini kalau Jazz 2007 masih pantas banget lah. Masih pantas banget. Moga, Mas Bos, harganya murah, murah meriah. Ini saya buka enggak ada 80, Mas Bos. 79.500 tapi nekotik, Mas Bos. Negonya sitik.
insya Allah sudah murah ya, Nego Stick ya. 2007 Matic loh, Matic mas bos, Matic ya. Setelah ini nanti kita lihat interiornya mas bos. Nah, ya, ini bodinya udah, mas bos sudah lihat, bodinya glowing. Insya Allah mobil tinggal pakai mas bos, oh, glowing ya. Lampunya juga masih bagus. Monggo mas bos dikepoin ya. Buruan langsung aja hubungi mas bos dari 0877-300-26399. Mas bos, kita lihat interiornya ya. Kita lihat interiornya. Seperti apa sih interiornya dari Honda Jazz ini? Ini warnanya hitam dipadukan dengan warna hijau mas bos. Hijau royo-royo nih. Tuh kan. Ini dalamnya hijau mas bos. Dalamnya hijau semua. Tapi bagus sih. Hijau ya. Kalau misalkan mas bos warna hijau nggak suka ya ganti aja mas bos, diganti yang selain hijau. Nah, ini udah ada USB TV VCD ya, udah ada DVD-nya. Kilometer, kita lihat kilometernya mas bos. Kilometernya di angka 143.000 mas bos. 143.000-an ya, mesinnya halus banget ini ya, mesinnya halus banget. Kita lihat ini mau ada lacinya ya, mungkin mas bos sudah pada tahu lah ada lacinya. Nah ini Matic mas bos, kan? Nah, ini Matic ya mas bos, ini Matic. Nah yang unik ini kalau Jazz itu di bawah sini ada lacinya mas bos. Nah, ini bisa buat wadah emas, berlian, harta karun lah ya. Terus ini udah electric mirror, udah ini ya, ini udah apa namanya, power window. Ini juga buat wadah botol mungkin bisa ya, sama wadah koin. Nah, kita lihat belakangnya. Tuh mas bos, belakangnya keren mas bos. Top markodop. Kita lihat interiornya mas bos. Interior di dashboardnya itu mewah banget loh kalau Jazz tuh. Tuh kan mewah. Nah, kita lihat tampak ini ya. Tampak dari, tuh. Kalau nyetir Jazz itu enak banget ya. Tuh. Nah ini kalau cerita naik kan sama Agya Ayla ya enak ini mas bos, jamin enak ini. Karena ini bukan mobil LCGC ya, bukan mobil LCGC mas bos. Jadi ini Jazz itu dulu mahal ya harganya ya. Nah, oke, okay. Kita lihat siler-silernya utuh ya, pintu utuh. Budi juga kaleng, ini kaleng semua mas bos budinya ya, full kaleng. Nah, kita lihat belakangnya. Coba, wih, semuanya utuh mas bos, belakangnya semuanya utuh, ya, semuanya utuh. Ini luas ya, bagasinya Jazz itu luas banget mas bos, tuh kan, luas banget. Ini untuk bannya di sini ya, ban serepnya di sini mas bos. Tuh, mas bos lihat sendiri loh, nah kan, ban serepnya masih utuh, masih ada. Insya Allah mas bos, langsung aja kepoin. Kita lihat belakangnya mas bos. Ini silernya utuh semua ya, silernya utuh semua. Tuh, kan utuh semua. Ya kan, silernya juga utuh. Insya Allah, kalau bodi mah kaleng semua ya. Kaleng. Nah. Breng. Tuh. Gak ada tempul sama sekali mas bos, ini mobilnya ya. Ini menurut dari yang punya mobil, kemarin olimatiknya baru dibetulin. Olimatiknya baru diganti mas bos. Ini aslinya dingin banget ya. Baru diganti kemarin di Honda. Kemarin habis katanya habis sekitar 1.300.000 lah. Karena full ya, full ganti. Nah ini ada kamera mundurnya ya. Kamera parkir nih. Ini saya di R ya. Ini saya di R tuh. Ada tulisannya R. Nah itu PRNDSL. Ini di R. Jadi ada kamera parkirnya. Dan buat mas bosku semua itu kalau Jazz itu penyakitnya biasanya kalau di R ya, kalau posisi AC kita rem itu geter. Brrr, penyakitnya Jazz sama Honda GT itu geter. Tapi ini insya Allah enggak mas bos, ini enggak geter sama sekali nih. Saya rem, saya masukin ke R ya, ke belakang enggak geter sama sekali. Terus ke depan tuh, ke depan juga aman mas bos, jadi enggak ada getaran gitu. Nah, penyakitnya Jazz rata-rata seperti itu mas bos. Jadi kalau di itu ya, dimasukkan ke R, posisi parkir belakang ya, sama di D,
itu nanti grrrr, geternya keras banget mas bos. Kalau seperti itu jangan dibeli mas bos, biasanya itu tanda-tanda Matic udah mau konslet itu ya. Sekarang kita lihat mesinnya mas bos. Nah, ini mesinnya Honda Jazz, ini DSI, itu terdiri dari 8 busi mas bos, businya ada 8. Jadi perbedaan EDSI ya, EDSI sama VTEC itu terletak di busi mas bos. Jadi kalau businya ini, businya ada 8. Terus koilnya juga ada 8 mas bos, koilnya ada 8. Tapi kalau VTEC dia cuma 4. Tapi untuk cerita irit, semuanya irit. Kalau pakai logika kan busi 4 sama busi 8 tenaganya pasti besar, besar busi 8 mas bos. Itu pakai logika aja. Jadi kalau EDSI ini tenaganya benar-benar enteng ya, jas, karena businya 8. Tapi kalau cerita irit, irit banget mas bos, gak usah khawatir. Masih banget, masih bagus banget dong. Kan mesinnya kering banget mas bos, mesinnya kering ya, ininya juga auto ya, tuh kap mesinnya auto. Monggo mas bos dikepoin langsung. Oke mas bos, sekarang kita beralih ke Mazda ya. Tadi Honda Jazz insya Allah saya udah rinci ya, udah rinci untuk pergantian Matic-nya R ke D itu. Insya Allah ini mobilnya masih responsif banget ya, Matic-nya insya Allah masih enak mas bos. Nah, kita beralih ke Mazda Capella 626. Nah, ini Mazda Capella ini mas bos, pada zamannya itu mobilnya benar-benar mewah mas bos. Bener. Ini tahunnya 88 ya. Tahunnya 88. Kelasnya itu kalau di Honda itu Accord, Accord Prestige ya. Yang kemarin saya review itu yang warna hijau. Nah. Itu satu kelas mas bos sama ini ya. Sama Mazda. Ini walaupun tua, tapi bodinya kaleng semua mas bos. Bener, bodinya kaleng semua, naikannya juga enak. Ban ini 4 semuanya baru. Wih 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 wih. Ini yang beli ini banyak gak usah dandan mas bos, semuanya baru. Pajaknya ini, pajaknya baru kemarin dipajekin. Waktu kemarin sudah pernah saya review, pajaknya telat mas bos. Ini sekarang pajaknya udah baru bulan 8 sampai 2023 mas bos. Keren gak? Keren gak? Keren kan? Aduh, Mazda 26. Nih, coba saya totok mas bos. Tuh kan? Tuh. 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 Pintunya cuma sekali loh mas bos. Tuh. Tuh. Ini platnya Jogja ya mas bos. Platnya Jogja tuh. Kaleng mas bos. Tuh, breng breng breng. Tuh, kan? Tuh. Kaleng mas bos, bener. Nah, biasa ini penyakitnya mobil tua mas bos tuh. Ada jerawatnya. Jerawat cinta tuh. Kayak si Ono tuh. Si Amar tuh. Nah, keren mas bos, coba di sawang dipandang mas bos. Tuh. Besok mau saya gosok nih bodinya biar tambah glowing, biar tambah kinclong. Kalau udah digosok, tak jamin pasti kinclong mas bos ini tuh. Bannya mas bos. Wih, keren. Tebel semua nih bannya nih, bener. Gak usah beli mas bos bannya. Tuh, ini ada Capella ya. Bannya ini loh. Mari matiin aja, Mar. Tuh. Bannya baru semua loh mas bos, 4-4-nya nih, saya nggak bohong nih. Keren kan, keren kan? Keren mas bos. Ininya juga masih utuh, ininya juga masih. List chrome-nya ya, masih utuh semua. Kacanya juga nggak ada ininya mas bos, nggak ada sealer karet ya. Oke, kita lihat ke interior mas bos. Coba dipandang mas bos tuh, masih keren loh mas bos. Ini harganya murah mas bos, saya jual kayak kemarin tuh Prestige 20 juta lah, nggak apa-apa lah, yang penting cepet laku, pajaknya panjang bulan 8. Mar, nyalain Mar mesinnya tuh mas bos. 20 juta dapat Mazda Capella tahun 88, pajaknya panjang bulan 8 sampai 2023 mas bos. Keren gak? Keren gak? Ya kan? Keren kan? Wih, tuh suaranya enak banget mas bos suaranya ya. Mantap mas bos ini mobilnya, bener. Langsung, langsung jalan ya, langsung jalan mas bos. Tuh mesinnya, mesinnya halus banget. Coba kita lihat mesinnya dulu Mar. Interiornya terakhir gak apa-apa lah. Starter toh Mar.
Tuh Mas Bos, mesinnya halus kan? Tuh. Ini digas ya, Mar? Tuh. Ini digas Mas Bos. Tuh. Tuh, halus banget mesinnya Mas Bos, ya. Coba dibuka, Mar. Kap mesinnya, Mar. Kita lihat mesinnya Mazda 626 Capella Mas Bos. Mesinnya seperti apa sih? Oke, Mas Bos. Kita lihat dulu mesinnya. Eng, ing, eng. Ini penampakannya Mas Bos. Tuh. Ini utuh Mas Bos, ya. Mobilnya utuh, nggak ada bekas nabrak Mas Bos. Ya, utuh semua. Intinya bodi itu kaleng. Kaleng jimbreng Mas Bos. Leng, 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 kaleng. Bukan celeng ya Mas Bos. Tuh, ini halus banget Mas Bos, mesinnya benar. Halus banget tuh. Ya, ini mesinnya nyala loh Mas Bos. Ini saya deketin nih. Deketin lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Wih, halus banget Mas Bos mesinnya. Keren, 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 keren. Ini radiatornya gede banget Mas Bos. Tuh. Ya kan, radiatornya besar. Jadi untuk sirkulasi buat luar kota itu insya Allah aman Mas Bos. Kalau beda sama radiatornya seperti di Honda Civic, Honda Genio itu ininya kecil Mas Bos. Nah ini kompresornya ini ya, kompresornya baru tuh. AC-nya dingin gak Mas? Belum coba ya. Kompresornya baru Mas Bos. Ya, kompresornya baru. Oh ini sepertinya baru juga nih. Ini baru juga tuh. Ya kan? Oke, mesin udah ya Mas Bos. Kita nanti habis ke mesin langsung ke interior Mas Bos. Oh jangan interior dulu Mar, bagasi belakangnya buka dulu Mar. Kita buka dulu bagasi belakangnya. Oke Mas Bos. Nah, tak berasap Mas Bos, berarti gak ada yang kebakaran olinya. Ya kan, insya Allah ini ya, tuh gak ada asapnya ya. Ini mesinnya jalan Mas Bos. Kita lihat bagasi belakangnya utuh. Preng, preng, preng. Kaleng Mas Bos, masih kaleng. Kita buka ininya. Oh, ini ada ban serepnya ya, komplit. Ada ban serep. Oke, kita lihat ke interior. Interiornya keren banget Mas Bos. Tuh. Wih, warnanya merah hati nih. Tuh, joknya Masya Allah. Bener-bener mewah banget ini Mas. Udah keren, 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 keren. Udah mewah banget Mas Bos tuh. Gila. Iya Allah. Nah, jadi ini yang saya suka dari Mazda itu ininya udah digital semua Mas Bos. Tuh. Ini RPM ya. Ini saya genjot nih. Tuh. Tuh sampai wih, sampai 5 Mas Bos. Sampai di angka 5 tuh. Sampai di angka 5 itu keren Mas Bos. Ya, ini pakainya udah digital ya. Jadi ini bensinnya full ya Mar? Full ya? Bensinnya full Mas Bos. Wah, ini yang beli ini senengan nih, bensinnya full nih. Nah ini buat temperatur ya. Cek kalau udah kesini berarti harus berhati-hati, harus berhenti nih Mas Bos, berarti naik. Tapi insya Allah aman ini. AC-nya kurang dingin ya. Ini AC-nya kurang dingin Mas Bos. Dan ini harga 20 juta, AC-nya saya nggak dingin ya. Tapi kalau Mas Bos mau AC dingin ya nggak apa-apa, nanti kita ini negosiasi masalah tendan AC-nya. Mungkin ya estimasi 1 jutaan lah mungkin. Mudah-mudahan, karena ini kompresornya baru ya. Ini udah power window ya. Udah power window Mas Bos ya. Udah power window. Mewah Mas Bos, interiornya benar mewah banget. Mewah banget ya. Ininya juga tuh. Masih ada tulisannya loh Mas Bos. Kulit jeruk Mazda tuh, kulit jeruknya masih kelihatan semua loh tuh. Gila, keren banget ya. Keren Mas Bos, mobilnya mewah nih. Ini udah power steering ya, udah power steering, power window. Nah, ada setelannya ini ya. Oh iya, ini ada setelannya nih. Nah. Oke Mas Bos, kita lihat ke jok belakang dulu. Wele 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 wele, jok belakangnya Mas Bos, lihat aja Mas Bos. Keren banget jok belakangnya tuh. Coba kamu duduk Mar. Orang beleng. Oh ngeliat, duduk aja duduk. Tuh. Tuh Mas Bos. George guys, buruan guys.
Kakinya kan masih enak loh buat selonjor, Mar. Coba selonjor, Mar. Enak ngun, bos. Selonjor. Kamu selonjor ke belakang coba. Kaki ini. Selonjor ke belakang. Apa nih? Kalau selonjor ke depan, masuk ke belakang. Kayak angin loh. Ke depan aja selonjornya tuh. Keren, Mas Bos. Ini lustru empuk banget loh, Mas Bos. Empuk ya, Mar? Kayak kasur. Nih. Ini bahannya bagus banget loh, benar. Tuh. Ya kan? Bos, keren, Mas Bos. Ini, bos. Tuh ada pegangan tangannya ya. Nah, ini sampai di belakangnya itu juga merati loh, Mas Bos. Jadi interiornya ini semua jok-joknya warna merati ya, Mas Bos, tuh. Kan? Keren, Mas Bos, keren, keren, keren. Tuh, Mas Bos, ini interiornya ya, tuh. Interiornya keren, Mas Bos. Keren banget, keren banget. Keren, 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 keren. Tuh, kan? Ini ada console box ya, console box. Console box-nya ada ini ya. Console box-nya ada tuh. Ininya juga warnanya merati semua loh. Semu-semu coklat gimana gitu. Ya kan? Oke, Mas Bos, buruan dikepoin. Murah meriah 20 juta dapat mobil mewah. Tahun 88 sudah power window, power steering, ya kan? Ini masih karburator, Mas Bos. Masih karburator ya ini ya. Langsung kepoin, bannya baru, langsung aja hubungi Mas Bos Hari 0877-300-76399. Ya, mumpung unitnya masih ada. Semuanya kaleng bodinya, naikannya juga enak, ya kan? Oke, Mas Bos, demikian review 2 unit di hari Minggu ini ya. Alhamdulillah. Ada Mazda Capella tahun 88, pajaknya panjang bulan 8 sampai 2023. Ada Honda Jazz tahun 2007 ya. Pajaknya masih hidup, ETSI Matic. Kalau ini CC-nya 2000 ya, Mas Bos. CC-nya 2000. Kalau ini CC-nya 1500 bensin, bensin semua ini ya. Ini manual, ini Matic. Mudah-mudahan reviewnya bermanfaat buat Mas Bosku semua. Langsung aja hubungi Mas Bos Hari 0877-300-76399. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik.